untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kegiatan pada tahun ini. Putih. Iya, peluit panjang dari wasit bertanda kick off babak pertama telah dimulai. Tendangan langsung ya, bola. Ya, tak ada sebuah umbi luasi panitia repai teki di bahkim garis kan. Datar saja tengah, hampir saja ke mulut. Sapu bersih saudara Agil. Kembali di hedi saudara Christian. Ada Neymar Junior. Umpan pendek kepada Bule. Ada Ribu di sana, Bule 1-2 nampaknya. Nampaknya terlihat jelas oleh wasit. Hesbal. Tendangan bebas sudah dilakukan. Dua di sana. Nomor punggung kasutan pendek masuknya. Namun ada saudara Ikhlas. Kembali umpan pendek kepada Ribun di sana. Kembali Ikhlas. Melebar masuknya umpan pendek kepada Wanto. Masih ekspedisi FC menguasai bola. Umpan lambung masuknya ada Neymar Junior. Tujuh di Hedi saja center back dari Dewa Jaya kembali. Peluang umpan pendek dari kurang cermat umpan pendek yang diberikan saudara Irman tadi. Bali Dewa Jaya nomor 5 lagi-lagi kurang pengertian. Saudara Neymar umpan tarik maksudnya. Kembali umpan lambung dari Dewa Jaya ada saudara Agil, namun cukup tangguh bagi saudara Agil, hanya membentur bola. Ada Wanto, kontrol yang sangat sempurna. Umpan melebar ada Neymar Junior, kapten dimiliki oleh ekspedisi FC. Masih Neymar menguasai bola, umpan tarik kurang cermat. Nampaknya terlihat jelas oleh kacamata ataupun kamera nomor punggung 9. Namun ada saudara Ribu, nampaknya hanya mengenai wasit. Umpan pendek kembali ekspedisi itu saudara Ikhlas. Umpan tarik pada Ribu. Kembali nomor punggung 9 saudara Irwan. Umpan terobos maunya masih ada saudara Agil. Tidak diberikan ruang oleh Agil. Ekspedisi FC umpan lambung masuknya hanya mengenai saudara Neymar Junior. Kembali bola tidak ingin mengambil resiko. Pemain belakang yang dimiliki oleh Dewa Jaya FC langsung disapu bersih saja. Mulai tendangan yang masih pelan. Nomor punggung 9 di sana ada Makalele. Tidak diberikan ruang. Kembali ekspedisi FC. Lemparan ke dalam untuk Dewa Jaya. Sudah dilakukan nomor punggung 13. Di sana saudara Sandi. Umpan melebar maksudnya tidak dapat dikejar. Saudara Ribu umpan tarik kepada Ikhlas. Kembali Ikhlas. Umpan ke tengah. Ada saudara Agil. Lagi-lagi umpan melebar kepada Tristia. Umpan pendek. Ribu. Masih Ribu umpan. Umpan terobos. Ribu. Lagi-lagi peluang pertama nampaknya dari ekspedisi FC mampu dipatahkan oleh pemain belakang yang dimiliki oleh Dewa Jaya FC sehingga melahirkan lemparan ke dalam. Ya, bola cari-cari tertarik. Nomor 9. Ada yang nomor 11. Lagi-lagi belum bisa dimanfaatkan dengan sempurna lewat kemelut dari pemain belakang yang dimiliki oleh ekspedisi FC. Hampir saja peluang yang belum bisa disempurnakan. Umpan lagi-lagi bola. Ya, mohon bantu. Masih ekspedisi. Umpan tarik. Tapi bola terlebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan lemparan ke dalam untuk ekspedisi FC. Sudah dilakukan. Ada Ribun yang tutup. Lagi-lagi kurang cermat. Umpan ke tengah. Melebar maksudnya Dewa Jaya masih menguasai bola. Lagi-lagi nampaknya lemparan ke dalam untuk ekspedisi FC. Sudah lakukan Christian. Nomor punggung 8. Ada Bulo. Masih Christian di sana.
namun tidak diberikan ruang oleh Raymond Bintang. Di satu versi saja, bola melambung tinggi di hadir saudara Ilas, masih umpan tarik pada bola saudara Tris. Kembali Tris Ramadan, masih menguasai bola Tris. Umpan terobos kepada Neymar Junior, umpan lambung masih ada Makalele. Belum masih Makalele, dua bermain ini lagi. Lagi-lagi. Sudah dilakukan di saudara Bule. Ada ribu di sana, nomor pun 11 dari Ekspedisi FC, masih Ekspedisi FC menguasai bola. Namun bola dapat direbut nomor punggung 7 saudara Jumu, umpan kepada nomor punggung 13. Lagi-lagi terjadi perebutan bola, serangan balik dari Dewa Jaya. Kurang cermat, ada Ilas di sana, terjadi perebutan bola. Jumu dengan Ilas, masih direbut saudara Neymar Junior. Kembali terjadi perebutan bola. Saudara Bule, luar biasa penampilan dari Jumu, tetapi bola tidak dapat. Makalele, masih terjadi body 1-2 Makalele. Lagi-lagi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga melahirkan tendangan gawang untuk Dewa Jaya FC. Ancaman demi ancaman yang diberikan Ekspedisi FC. Kembali nomor pun 11 sudah ribon, umpan terobos di sana, ada Wanto, masih center bertangguh dari Dewa Jaya, masih serangan Bule. Lagi-lagi saudara Petet hanya membentur saudara Petet tadi. Luar biasa pertahanan untuk sementara dari Dewa Jaya. Masih tenang nampaknya. Serangan yang dilakukan oleh Ekspedisi FC, umpan lambung nomor punggung 13. Masih masuk nomor 11. Terlalu lama menguasai bola, sehingga bola direbut oleh Ilas. Masih Ilas menguasai bola, terjadi perebutan bola dengan Jumu. Luar biasa Jumu. Nomor 11 kembali ada Bule, luar biasa, cukup tenang nampaknya. Tengatur serangan yang dimiliki oleh Ekspedisi FC, serangan lewat sisi kanan yang dimiliki oleh Dewa Jaya. Umpan tarik kepada Bule, umpan terobos kepada Ribun. Kembali saudara Neymar, umpan 1-2. Kontrol yang belum sempurna saudara Wanto dari nomor 13. Lagi-lagi kontrol dari saudara Jumbo, kurang tenang. Jadi dua saudara Irman, masih umpan terobos, maksudnya luar biasa, lagi-lagi kurang cermat. Serangan dibangun oleh Ekspedisi FC nomor punggung 5. Kembali Dewa Jaya melakukan serangan balik, umpan melebar di sana, ada nomor punggung 5. Masih luar biasa, cukup tangguh nampaknya saudara. Kembali saudara Ilas, umpan lambung, ada Makalele di situ. Tapi bola lebih dekat dengan center back yang dimiliki oleh Dewa Jaya. Terjadi perebutan bola, lemparan ke dalam untuk Ekspedisi FC. Agil, umpan pendek masuknya kepada Ilas, masih Ekspedisi. Umpan melebar di sana, saudara Wanto ke tengah, ada Neymar Junior, ada Ruben di sana, Ribun maksudnya. Umpan melebar, ada Wanto, umpan tarik, masih ada Neymar, masih mengusung bola. Neymar tidak diberikan ruang oleh Raymond Bintang, dikawal ketat. Luar biasa pertahanan dari Dewa Jaya FC. Kembali dengan cukup tenang nomor punggung 13, saudara Sandi, umpan lambung maksudnya. Tapi bola Ramadan, namun sebuah antisipasi yang cukup baik dari Tris, tanggung jawab merebut kembali bola. Saudara Neymar umpan ke tengah, ada saudara Ribun, masih Ribun umpan terobos Makalele. Lagi-lagi kontrol yang belum sempurna. Delegasi dari Desa Lelintana sudah dilakukan tendangan gawang, tetapi bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Ekspedisi. Saudara Ilas, masih Ilas sendirian di sana, dua pemain lagi. Namun saudara Petes nampaknya lebih siap untuk mengawal ruangnya. Masih Ilas, umpan 1-2 dengan Makalele. Luar biasa nomor punggung 9 saudara Iwan, luar dua pemain dilewati. Umpan melebar kepada Jumu. Ada saudara Aji di sana. Nampaknya ada sedikit gerakan tambahan. Kembali tendangan bebas untuk Dewa Jaya FC. Dua pemain, saudara Irman dengan Makalele. Bola melambung tinggi nampaknya yang dimiliki oleh Dewa Jaya. Kembali terjadi perebutan bola. Ribut masih menguasai bola, umpan terobos kepada Wanto. Terlihat jelas pelanggaran gerakan tambahan, sehingga harus dijatuhkan saudara Ribut ini.
Luar biasa, manajer tim dari Umar Khattab ini harus menggelontorkan dana yang cukup besar untuk melakukan transfer terhadap Ribun ini. Mari kita saksikan. Tendangan bebas tiga pemain Gagar Hidup ke Dewa Jaya. Umpan datar, lanjut dari Ribun. Lima akurat, luar biasa. Formasi yang diperagakan lewat tendangan bebas umpan datar. Tetapi umpan tarik yang belum bisa dengan gawang sudah dilakukan lagi-lagi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam ekspedisi FC, ada Wanto yang dituju. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Heading, sedara, bule, terjadi perebutan bola. Kembali nomor punggung, oh terlalu lama. Kontrol bola yang belum sempurna, kembali Neymar Junior, kapten dari ekspedisi FC, umpan terobos. Lagi-lagi tidak diberikan ruang nampaknya. Pemain depan yang dimiliki oleh ekspedisi FC, saudara Wanto masih menguasai bola. Umpan tarik kepada Tris, masih. Oh, nampaknya lemparan ke dalam untuk Dewa Jaya FC. Tujuh heading, saudara Irman, masih. Umpan pendek, oh lagi-lagi. Ini saja saudara Ilas, kembali cumbu. Direbut saudara Makalele, masih Makalele menguasai bola. Umpan terobos kepada Neymar Junior. Lagi-lagi tidak diberikan ruang, saudara Raymond Bintang. Dewa Jaya melakukan serangan balik nomor punggung 11. Lagi-lagi tidak ada kawan yang dituju, tidak ada maksud. Serangan kandas saja, serangan dari Dewa Jaya kembali. Dewa Jaya saudara Raymond Bintang tidak bisa dikontrol, dikuasai saudara Makalele, masih Makalele. Oh, gerakan tambahan nampaknya dari ekspedisi FC. Mana pendukung dari Dewa Jaya FC? Ya, karena pendukung dari para penonton adalah rohnya para pemain yang bertanding pada sore hari ini. Sangat berpengaruh. Tendangan datar saja ada Neymar Junior. Hanya membentur. Pemain ekspedisi FC sudah dilakukan Neymar Junior. Bola melambung tinggi dihitung saja saudara Makalele. Tetapi dibayang-bayangi oleh Jumu, masih Jumu menguasai bola. Umpan pendek pada PT, nomor punggung 5 saudara Rian, pulang tenang. Sehingga kontrolnya, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali, Wanto terjadi perebutan bola, masih Wanto umpan pendek kepada. Lagi-lagi tidak merupakan sebuah pelanggaran. Umpan pendek, umpan tarik pada Agil. Umpan ke tengah saudara Ruben. Kembali umpan tarik kepada Tris. Umpan lambung, luar biasa penampilan dari center back dari Dewa Jaya nomor 14 ini, saudara Wio ataupun Pak Dosen. Lagi-lagi tendangan putus sudah luar, ada, oh kurang tenang. Saudara Makalele kembali serangan balik dari Dewa Jaya nomor punggung 11, masih mengusung bola. Umpan melepas di sana ada Jumur, serangan balik, masih Jumur datar saja, masih ada Ilas di sana, luar biasa. Dengan tenang kontrol kembali Ruben, ekspedisi FC melakukan serangan balik nomor punggung 7, saudara Neymar Junior. Umpan terobos, lagi-lagi kembali terjadi perebutan bola nomor punggung 5 Rian, luar biasa. Dewa Jaya hanya membetur bule, kembali umpan tarik kepada luar biasa Raymond Bintang. Umpan melebar di sana. Kembali nomor punggung 9 ada Jumu, masih Jumu umpan tarik. Luar biasa, beruntung masih ada saudara Ilas. Masih. Ya, Christian keluar masuk Arapik nomor punggung 12. Ya, kembali ke depan. Ini hampir saja. Ini saudara Rian tadi. Kembali Ilas, luar biasa Ilas, masih menguasai bola, umpan datar. Saudara Makalele, ekspedisi FC umpan melebar, ada Wanto di sana, masih menguasai bola. Wanto, luar biasa, dengan melakukan tendangan yang cukup jauh, terobos kepada Wanto, umpan datar. Luar biasa, formasi serangan dari ekspedisi FC ini sangat memanjakan mata penonton yang hadir pada sore hari ini. Lagi-lagi nampaknya penjaga gawang dari Dewa Jaya ada sedikit terganggu nampaknya. Tim Etija
Arab Takdir Rafi Ahmad Rod. Liao Cilolo alai Liao Ciketa Tandingan Rod. Kembali ke lapangan terjadi perebutan bola. Maka Lele umpan terobos kepada Rigo. Kembali ada Wanto di sana. Masih Rigo. Hampir saja serangan demi serangan dari ekspedisi saudara Bule. Umpan pendek kepada Rigo. Tidak diberikan ruang oleh PT. Kembali serangan balik. Terjadi perebutan bola. Aksi pendekar oleh saudara Araf tadi. Sehingga ada Raymond Bintang. Umpan tadi kepada Irwan nomor 9. Terlalu lama terjadi peributan bola. Masih Irwan menguasai bola. Dewa Jaya mencari kawan di sana. Umpan tadi kepada Petet. Masih Petet. Petet umpan melebar. Tidak ada kawan di dituju. Lemparan ke dalam untuk ekspedisi FC saudara Ilas. Lagi-lagi saudara Raymond Bintang. Dibiarkan saja oleh Ribun. Sehingga melalui umpan tadi. Kembali saudara Ilas. Datar tendangan saudara Ikhlas. Bisa disempurnakan. Kembali terjadi perebutan bola saudara Ribun. Umpan terobos ada Wanto. Kembali disapu bersih saja. Kontrol dari sempurna. Dengan cukup sigap saudara Agil. Disapu bersih saja kembali. Nomor punggung 15 terlepas, terjadi perebutan bola dengan tenang saudara Agil, terjadi perebutan ke bola lagi-lagi. Nampaknya ada gerakan tambahan sehingga pelanggaran untuk Dewa Jaya FC. Kita saksikan tendangan bebas untuk Dewa Jaya FC. Dua pemain nampaknya saudara Rian dengan Sandi. Umpan datar Rian. Kembali umpan tarik. Ada Raymond Bintang masih mengusung bola umpan pendek. Luar biasa skill dari saudara Ilas. Umpan melebar ada Wanto masih mengusung bola. Tidak diberikan ruang oleh Petet ini. Penjagaan khusus saudara Petet kepada pemain-pemain depan dari ekspedisi FC. Lagi-lagi saudara Rian ikut bantu serangan. Kembali terjadi perebutan bola, masih ribut. Umpan datar, disapu bersih saja saudara Leo. Kembali nomor punggung 9 saudara Rian. Masih Dewa Jaya FC menguasai bola. Umpan ke tengah, masih ada Jumu. Direbut saudara Bule. Umpan ke tengah, Arabik. Umpan melebar di sana nomor punggung 10 saudara Wanto. Pelanggaran nampaknya, terjadi gerakan tambahan oleh Jumu. Tendangan bebas, saudara Arafik di sana. Nomor punggung 12, bola umpan lambung saja ada Neymar Junior. Tidak merupakan sebuah pelanggaran. Dengan senang penjaga gawang yang dimiliki oleh Dewa Jaya sudah dilakukan. Ada Jumu di sana, masih saudara Aiki. Cukup tenang center yang dimiliki oleh ekspedisi. Lagi-lagi kontrol yang belum sempurna saudara Makalele. Arafik umpan melebar. Saudara Ihlas dengan tenang masih ekspedisi FC menguasai bola. Umpan pendek, umpan melebar di sana saudara Makalele. Lagi-lagi kurang tenang nampaknya saudara Ribu dari tujuh. Umpan tarik pada Neymar Junior masih kapten dari ekspedisi. Umpan lambung hanya menenang angin saja. Disapu bersih saja saudara Ihlas. Kembali direbut Ihlas. Datar ada Ribu. Umpan pada Bule. Lagi-lagi tendangan demi tendangan keras yang dilakukan oleh pemain-pemain dari ekspedisi FC ini. Umar Hatab memberikan arahan demi arahan kepada pemainnya. Kembali ribut mengusung bola. Umpan pendek kepada serangan demi serangan lagi-lagi. Para penonton dibuat sangat tenang apanya. Bunyi panjang dari wasit pertanda kick off babak pertama telah usai. Dengan skor sementara masih imbang 0-0. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Delegasi dari Desa Lewintana, di mana skor sementara masih imbang 0-0. Wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini, saudara Safarudin SPD, dibantu oleh Hakim Garis 1, saudara Zulhairil Hermansyah SPD, dan Hakim Garis 2, saudara Iqbal. Dan yang akan memberikan komentator di partai kedua ataupun di babak kedua ini, saudara PJ Samudra, yang baru saja
pulang naik ibadah umrah namanya. Mempertemukan antara bintang ekspedisi delegasi dari Desa Bolo dengan manajer timnya Umar Khattab berhadapan dengan Bowa Jaya, delegasi dari Desa Lewintana dengan manajer timnya Firmansyah untuk memperebutkan satu tiket menuju semifinal. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sementara Rimpin melakukan eksekusi dengan bebas. Neymar Junior di sana. Terjadi perebutan bola di sektor pertahanan Bowa Jaya. Lagi-lagi Rafiq di sini datang membantu, tidak terarah tadi saudara-saudara. Di heading saja oleh Raymond Bintang. Kembali Jumu. Anak-anak Bowa Jaya menguasai bola. Tidak terarah tadi saudara Jumu. Terjadi perebutan bola sektor kanan lapangan nomor 9 kerjasama dengan Rian tadi. Masih anak-anak Bowa Jaya. Terjadi perebutan bola utara di sektor kanan lapangan, berbahaya saudara-saudara. Bantu mencoba melakukan pendekatan melewati 2-3 pemain dari saudara Bantu. Lagi-lagi kandas saudara-saudara. Kembali anak-anak Bowa Jaya menguasai bola. Jumu. Masih saudara Jumu, berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 5 di sana bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali anak-anak bintang ekspedisi menguasai bola. Saudara Elas mencari dari kawan kerjasama dengan Ribun. Kembali saudara Ilas, luar biasa Ilas. Neymar Junior yang dituju. Masih Neymar, kandas lagi saudara-saudara. Kembali kapten kesebelasan. Anak-anak Bowa Jaya mencoba melakukan pendekatan lewat sektor kiri lapangan. Tidak diberi ruang rupanya. Apa yang terjadi? Setara awan Kinten rupanya melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, berbahaya. Tendangan keras masih jauh dari sasaran. Segera dilakukan Rafiq nomor punggung 12. Saudara Rafiq bersama dengan Makelele di sana. Di sana ada saudara Bantor. Bola berhasil sempurna dengan saudara Ribun. Masih Ribun. Berbahaya saudara Bantor. Tendangan spektakulernya. Masih membentur saja tadi. Kembali lemparan ke dalam. Di sana ada saudara Ribun. Tidak mampu melewati tadi saudara-saudara. Kembali saudara Irwan di sana mencoba melakukan penekanan lepas sektor kanan lapangan. Dipayang-payangi saja oleh saudara Ilas. Dibiarkan begitu saja tadi. Masih pulih. Terlalu lama tapi saudara pulih. Kembali anak-anak Bowa Jaya. Lagi-lagi kandas saudara-saudara. Terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Wanto. Di sana ada saudara Ribun, berbahaya. Di satu bersih saja wasit. Pergantian pemain dari bintang ekspedisi. Saudara pulih keluar masuk Mahdan. Luar biasa. Bintang ekspedisi mencoba melakukan rotasi pemain. Dengan harapan bisa memecah kebuntuan di babak yang kedua ini. Kembali lempar ke dalam sudah dilakukan. Tendangan tadi tidak jelas. Apakah melakukan percobaan ataukah umpan lambung saudara-saudara. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Bowa Jaya. Sudah dilakukan Alan Bajo yang dituju. Terjadi perebutan bola utara di sektor kiri lapangan. Jelas tadi. Lewat kamera pemintai sang pengadil lapangan. Ada sedikit gerakan tambahan dari saudara Rafiq. Terjadi tendangan bebas untuk anak-anak Bowa Jaya. Saudara Sandi di sini.
Sudah dilakukan datar saja sumur yang dituju. Kembali anak-anak Dewa Jaya. Kalau selagi tidak mampu melewati saudara-saudara, kembali anak-anak bintang ekspedisi Neymar Junior. Kolaborasi dengan ribuan Makelele yang dituju berbahaya saudara-saudara. Kontrol bola yang kurang cermat dari saudara Makelele. Kembali anak-anak Dewa Jaya. Terlalu keras saudara-saudara. Kembali Neymar Junior. Dibayang-bayangi saja tadi oleh saudara Sandi. Kembali terjadi tendangan bebas dari jarak yang ideal untuk anak-anak bintang ekspedisi. Setara ribuan, 3, 4, hingga 5 penggawa-penggawa ekspedisi. Kita saksikan bersama-sama. Ribuan sudah dilakukan, Madan yang dituju. Tidak terarah tapi saudara Madan. Kembali masih Madan. Mampu melewati Madan. Terobosan maksudnya. Rafi! Bola-bola. Membentur saja tadi saudara-saudara. Sentar bertanggung dimiliki oleh Dewa Jaya ini. Tidak terarah tadi saudara Rafi. Terjadi perebutan bola utara. Ribun lompat lambung saudara Ribun. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Iya Pak Bosen, luar biasa. Kembali saudara Irwan di sana. Kerjasama dengan Alan Piton berbahaya saudara-saudara. Dibayang-bayangnya oleh saudara Rafi. Luar biasa pergerakan cepat dari saudara Rafiq ini menutup ruang pergerakan dari Awan Fajo tadi. Kembali lemparan ke dalam saudara Jumu sudah dilakukan, berbahaya saudara-saudara. Di heading saja tadi oleh saudara Rafiq. Ribuan yang dituju. Terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan masih saudara Irwan. Anak-anak Dewa Jaya berbahaya, tidak dibiarkan oleh Neymar Junior tadi. Kembali bantau di sana. Tidak diberi ruang tadi saudara Neymar Junior. Handsball rupa-rupanya tadi. Dan kemiung. Kembali terjadi tendangan bebas dari jarak yang ideal. Madan di sana. Saudara Madan sudah dilakukan membentur pagar itu tadi saudara-saudara. Kembali terjadi kemelut panjang di daerah pertahanan Dewa Jaya. Rafiq salto saja tadi, ribun yang dituju. Tidak mampu melewati saudara Jumu. Kembali, luar biasa saudara Agil. Tidak terarah saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam. Rian, sudah dilakukan Jumu yang dituju. Masih saudara Jumu. Tidak mampu melewati saudara Agil tadi. Kembali anak-anak bintang ekspedisi mencoba melakukan penekanan. Makelele yang dituju. Masih saudara Madan. Bersama dengan Makelele, Wanto. Tidak terarah tadi saudara Wanto. Kembali anak-anak Dewa Jaya saudara Irwan di sana. Bersama dengan Raymond Bintang. Luar biasa kolaborasi dengan Alan Pajo di sana. Jumu. Tendangan yang masih lemah dari saudara Jumu. Dengan mudah ditangkap saja oleh penjaga gawang. Panggung yang dimiliki oleh bintang ekspedisi. Kembali anak-anak Dewa Jaya nomor 12 bersama dengan Raymond Bintang. Masih Raymond Bintang, tidak ada gawang yang dituju. Kembali terjadi perebutan bola. Saudara Wanto kolaborasi dengan ribun berbahaya saudara-saudara. Makelele, ada Madan di sana. Umpan lambung saudara-saudara, tidak terarah tadi saudara Wanto. Kembali hilas, terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan Agil. Umpan, lambung maksudnya Makelele tadi tidak terarah. Kembali anak-anak Dewa Jaya menguasai bola. Luar biasa, Irwan. Terlalu lama. Tidak diberi ruang tadi sektor Makelele. Kembali perebutan bola sektor kanan lapangan Raymond Bintang. Umpan LDR, sumur yang dituju. Tidak diberi ruang tadi oleh saudara Rafiq. Baru-baru ini kembali mengirangkasi tadi rupa-rupanya terjadi fair play kerjasama dengan Rafiq. Ribun yang dituju tidak diberi ruang tadi oleh saudara Awan Kinton milik Dragon Ball ini. Saudara Awan Kinton lemparan ke dalam sudah dilakukan, kurang terarah tadi. Pelanggaran rupa-rupanya. Kembali sudah dilakukan Wanto. Terlalu lama saudara Wanto.
Kembali saudara Irwan, anak-anak Jelajah yang menanam lemasnya terhubusan kepada saudara Rian. Tidak terarah tadi kembali Ivanto, bersama dengan Madan. Ribun yang dituju, masih ribun luar biasa Makelele. Kolaborasi yang sempurna dengan ribun, masih ribun dibayang-bayangi. Kembali terjadi tendangan bebas dari jarak yang ideal, saudara ribun. Kita lihat apakah lewat eksekusi tendangan bebas ini bintang ekspedisi mampu meminta kedudukan. Sudah dilakukan berbahaya, hilas! Membentur saja bagi berbahaya saudara-saudara. Nomor 25 mencoba melakukan penyerangan. Tidak mampu melewati saudara Agil rupa-rupanya. Tendangan yang tidak terarah tadi saudara Agil. Tidak terarah tadi saudara Neymar Junior Sandi. Berbahaya saudara Sandi. Alan Quinton yang dituju. Alan Quinton berbahaya. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Wanto tidak terarah tadi saudara Wanto. Kembali Alan Pajo, apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya tadi saudara Ribun. Sedikit memberikan ancaman kepada bintang pertahanan dari bintang ekspedisi saudara-saudara. Kita kembali ke lapangan, hilas. Umpan jauh Ribun yang dituju. Luar biasa saudara Ribun ini. Kerja sama dengan Neymar Junior. Masih Neymar Junior. Berbahaya saudara-saudara. Ribun. Ya, bola mandawan. Bola-bola mandawan. Amankan saja bola mandawan. Adik-adik mandawan. Tiga di panggung. Pakai panggung elo. Rudy, Ari, bantu saya bola ini, Ari. Baik, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Ribun kerjasama dengan Neymar Junior. Masih terjadi peributan bola sektor kiri lapangan, saudara Ribun. Kolaborasi yang sempurna dengan Ilas. Makelele di sana berbahaya, saudara-saudara. Luar biasa. Senter bertanggung yang dimiliki oleh Dewa Jaya ini. Kembali terjadi perebutan bola sektor kanan lapangan, tidak mampu melewati dari saudara Ivan. Kembali Ivan mencoba melakukan penekanan. Suhu yang dituju. Luar biasa kontrol bola yang sangat sempurna dari saudara Agil. Mampu menahan serangan yang dibangun oleh anak-anak Jelajah. Kembali Neymar Junior. Bantu! Berbahaya saudara! Tidak terarah tadi saudara Bantu. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lempar ke dalam untuk anak-anak Dewa Jaya FC. Pertandingan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali Ilas bintang ekspedisi, umpan LDR disapu bersih saja tadi oleh saudara Pitet. Kembali Wanto kerjasama dengan Madan, dibayang-bayangi saja oleh Jumu tadi Rafiq. Luar biasa umpan cinta segitiga. Membentur saja tadi saudara Rian. Kembali lemparan ke dalam Rafiq, sudah dilakukan. Agil yang dituju. Kembali ke Rafiq. Ilas di sana, dipayang-payangi oleh saudara Irwan, masih Ilas. Mata yang dituju berbahaya saudara-saudara. Temuan 24 kali. Tentang ekspedisi, sudah dilakukan berbahaya. Bintang ekspedisi. Baik, saudara-saudara, kembali ke lapangan.
tengah, Neymar Junior di sana. Tinggal dari ruang raja oleh saudara Sandi. Neymar Junior sudah dilakukan mazan yang dituju. Masih Neymar Junior, luar biasa skill individu yang dipertontonkan oleh Neymar Junior. Raymond Bintang. Iya, senyum tipis-tipis sang medis ini. Luar biasa. Masih tergeletak saudara Neymar Junior. Tentang ekspedisi. Sekarang Makelele di sana sudah dilakukan membentur saja kaki saudara Raymond Bintang tadi. Umpan lambung masuknya tidak terarah kembali Ribun. Masuk saudara Ribun. Ribun dibayang-bayangi oleh saudara Sandi. Sampai baru-baru ini kembali bintang ekspedisi saudara tadi tidak terarah tadi saudara tadi kembali roll kandas lagi saudara-saudara Madan Makelele. Madan luar biasa serangan apa yang pancar dari manajer klub bintang ekspedisi saudara Umar Khattab ini. Kembali ke lapangan pertandingan yang saudara-saudara Wanto Neymar Junior yang dituju tidak terarah tadi. Oh. Kembali terjadi perebutan bola masuknya. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk bintang ekspedisi. Tujuh. Bukan merupakan sebuah pelanggaran berbahaya. Ribu. Ribu. Ketara Madan di sana. Masih Madan. Otak-atik Madana, mencari-cari kawan Madana. Terlalu lama tadi saudara Madana. Kembali Jumu, Rian, kolaborasi dengan Irwan. Berbahaya saudara-saudara Jumu. Kontrol bola yang kurang. Iya, kembali ke lapangan pertandingan saudara-saudara. Makelele di sana. Kerjasama dengan saudara Wanto. Masih Wanto mencari-cari kawan, membentur saja tadi saudara-saudara. Kembali kembali Makelele. Berbahaya saudara Neymar Junior. Membentur saja tadi kaki dari Raymond Bintang. Kembali Wanto. Membentur tadi saudara-saudara. Sudah dilakukan Makelele yang dituju Neymar Junior. Berbahaya saudara-saudara. Ribun. Terjadi perebutan bola sektor kanan lapangan. Masuk saudara Ribun. Disapukan, tidak terarah tadi. Kembali Agil membentur saudara Rian. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak bintang ekspedisi. Rafiq. Sudah dilakukan Neymar Junior yang dituju masuknya tidak terarah. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lakukan tidak terarah tadi saudara Rafiq. Kembali anak-anak Dewa Jaya, saudara Irwan, masih Irwan, kandas lagi saudara-saudara. Kembali anak-anak bintang ekspedisi, berbahaya saudara-saudara, tidak mampu melewati saudara Vio tadi. Kembali terjadi perebutan bola udara di sektor tengah lapangan Ribun. Saudara Ribun mencari-cari kawan. Peluit panjang dari Yasir yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Pertanda kita bahwa batu dry terharusan. Bola. Kembali bola pada ini. Ya luar biasa anak-anak Dewa Jaya FC. Capaiannya sampai hari ini sudah sangat luar biasa saudara-saudara. Kalembo adik kami segenap panitia mengucapkan kepada anak-anak Dewa Jaya.
dan kepada bintang ekspedisi kami ucapkan selamat untuk bintang ekspedisi mendapatkan salam kita akan kembali esok hari. Ya, kalau bawa garis itu sekalian, bawa taro apa ini bisa. Luasi untuk ekspedisi FC mungkin satu tim ya foto sekali dah supaya Madrohoru untuk semifinalnya nanti pasang satu timnya itu desainnya.